berhasil menunggangi Patch Willy. Tapi ternyata Patch Willy punya dua kepala dan berhasil memukul Pickle Leather. Waduh, selamat gak itu Bang Cupu? Makanya tonton sampai habis video ini. Jangan lupa beri 10.000 like dan komen ya. Karena kita akan baca semua komen kalian. Let's go. Why didn't you tell me right away? We need to save him urgently. Oke, jadi terakhir itu si Pickleena itu ngomong, katanya, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Kita harus cepet-cepet nyelamatin si Coach Pickle. Ya, tapi ya, we need to try this rocket. I'm ready for the second lesson. Sebelum itu kita harus ikutin second class dulu. Second pelajarannya class si lagi. Coach Pickleena. Aduh. The trunk has a skip and rope started. Wah, kita jadi kita itu kayak lompat tali guys, tapi pakai belalainya Coach Pickleena. Astaga. Tuh. Pusing dong. Aduh, pusing. Hey. Oh, you're not so good as I thought. Kamu gak terlalu bagus katanya. Ih, emang ngeremehin banget nih Coach Pickleena ya. Olahraga loh. Ya, Char. Oke. Kita harus. Kita suruh apa, cuy? Jadi tugas kita itu selamat dari anak-anaknya si Coach Pickleena ini. Kita suruh battle. Iya kan kemarin tuh kita di itu loh. Mau diseruduk-seruduk nih ya. Iya. Wow. Aduh. Wow. Kita gak kena. Wow. Untung okay. Gak kena ya. Kita gak kena. Yeay. Kita gak kena. Oke guys. Yeay. Gak kena guys. Yeay. Okay, we don't have any more time. We need to run to save Pickles. Go ahead. Oh, jadi kata okay, kita kan udah nggak punya waktu banyak lagi. Iya. Kita harus cepat-cepat selamatin Pickle. Kamu duluan, nanti aku susul dari belakang. Gitu, oh, katanya. Dia mau nyusul. Iya. Cepet lari. Ayo. Okay, guys, ayo. Kita nemuin si Fluffy Pen dulu. How was the meeting, Miss Pickle? Have you tried a punch on yourself? Good luck in saving Pickles. Oke, katanya semoga beruntung menyelamatkan Pickle. Dan di sini kita ditolong sama Mommy Nighty Boy ya. Mommy. Oke guys, kita bakal datang ke markasnya si Patch Willy. Iya. Wow. Oh, kita di sini. Gede banget guys. Sama Patch Willy. Parah sih nih. Oke, kita turun guys. Kita turun apa kita jatuh nih? Tuh, datang. Pickle-wati, datang. Pickleena memecia Pickle-wati lagi nih, oh, Mama Cima. Iya. Pickleena. Aduh, ditonjok. Sebentar. Hah? Kok ada mural baru di sini? Iya, cuy. Sebentar, ini siapa kan Patch Willy. Terus, Willy. Ini kenapa? Ada yang cewek, cuy. Kok ini dia pakai pita warna pink ya? Makanya itu cewek, cuy. Ini pasangannya si Patch Willy ya? Ah, jangan-jangan tuh istrinya. Kalau ini kan kemarin itu si Cewi Cak. Yang jerapah kan belum nongol juga belum, sih Mama Cina. Terus yang ini itu siapa? Badak Frank. Happy Frank Mama Cina. Oh, kalau Badak Wati dia pakai pita, ini dia cowok Mama Cina. Oh, tapi ini enggak tahu nih yang ketutupan nih. Nah, ini nih Bang Cupu belum tahu guys. Baru. Ini siapa namanya guys? Coba kalian komen di bawah yang udah tahu ya. Oke, kita lihat lagi guys. Wah, mau gelot nih guys. Pickleena cuy. Oke, katanya it's okay, I'm fine. Aku bebek saja. Dia naikin si Patch Willy. Iya. No. Pickleena. Katanya where is my husband? Oh, dia nanya, di mana suamiku? Iya. Ternyata benar, guys. Suami istri ya? Iya, si Coach Pickleena sama Coach Pickle itu suami istri. Iya ya. Enggak dijawab sama Patch Willy. Disodok. Guys. Oh, kita terbang sama Mami ya? Iya, Nighty Bo. Mami Nighty Bo. Guys. Get it. So you're right. Oke. Gila ini cacing alaskannya gede banget. Masih dinaikin guys sama. Ayo. Ayo. Seruduk. Tuh gak kalah cuy. Tuh dia tanya lagi. Where is Pickles? Ya, dia masih tanya tuh ya. Diinterogasi sama dia. Soalnya gak jawab-jawab sih Patch Willy. Ayo. Where to escape?
kayaknya. Wah, kita dihajar, cuy. Kita jatuh deh. Siapa itu Mama Cil? Kenapa ada dua? Oh, yang ternyata itu udah kiamat, cuy. Ternyata ini kepalanya dua, Mama Cil. Hah? Itu loh. Iya enggak sih? Beneran kayak Hunky Jack ya? Iya, kayak Hunky Jack juga, guys. Buntut kepala. Ya kan? Iya, buntutnya tuh ada kepala juga. Tapi kalau buntutnya tuh kepalanya tuh mau ada kiamat. Terus astaga, itu kenapa sih Coach Pikelenanya jadi jatuh, guys? Coach Pikelena. Ya kan, bener kan? Coach Pikelena. Iya, guys. Beneran nyambung ya? Kepala nyambung kepala, kayak ya, kayak Hunky Jack. Nighty Boy juga kayak gitu, tau. Nighty Boy tuh juga kepalanya nyambung sama ekor. Iya, iya kan? Dua kepalanya iya, dua ya. Dua kepalanya. Nah, mantap nih. 10.000 like. Jupu bikin konten langsung 10.000 lah. Iya. Paling kalau kalian suka langsung banget komen juga. Karena Bang Jupu bakal baca komen sekarang. Tuh, Pickle ini mungkin pitanya dikasih Coach Pickle. Oh, iya kan, suami juga istri kan. Iya, semoga aja sih Coach Pickle selamat. Bang Jupu juga itu berharap Coach Pickle tuh selamat. Karena Coach Pickle tuh udah banyak nolongin kita, iya, Mama Cil. Ya kan, di sini ya. Ini Bang Jupu udah beberapa udah baca sebelumnya ya. Semoga iya, Coach Pickle selamat. Amin. Dan Bang Jupu, aku kemarin Rabu sunat. Dan semoga Mama Ci jangan terobsesi Wati singkatan. Sebentar, ini dia baru sunat, semoga cepat sembuh. Dan kalian semoga tahu nggak, guys? Si ya, Mik-Mik juga sunat. Semoga-moga Mik-Mik juga cepat sembuh ya. Iya. Oke, deh Bang Cupu kasih love, terus Bang Cupu reply deh. Semoga cepat sembuh. Nah. Terus apa lagi nih, Coach Pickles. Oh, kenapa ini sedih teman kita gara-gara Coach Pickle itu belum ditemukan. Belum tadi ya, pada udah diinterogasi sama Coach Pickelena ya. Pickelena. Bang, cari semua secret di Garden of Banban 1 dong. Kayaknya Bang Cupu udah cari semua deh secret di Garden of Banban 1. Kita kan ada beberapa video ya. Iya. Belum nonton nih pasti nih. Ayo ditonton video lamanya ya. Semoga Coach Pickle masih ada. Amin. Amin, amin, amin. Iya, oke. Nah, ini ada teori, Mama Cil. Saya punya teori bahwa si Patch Willy itu adalah teman Jester karena dia memiliki warna yang mirip. Hah? Ya juga. Coba, itu Jester ya. Ini Jester, guys. Iya sih. Jester. Iya kan? Warnanya mirip. Benar. Iya, masuk ya, akal juga. Warnanya bahwa Patch Willy memiliki dua mulut di depan sama di belakang. Patch Willy. Patch Willy kan emang nyambung kan iya, tadi. Iya tadi kan? Ya, kita baru nyadar kalau iya, itu ternyata itu badannya satu, kepalanya dua. Yang satu mode kiamat, yang satu biasa. Iya. Oke. Belakang, kalau Bang coba memperhatikan waktu Patch Willy lompat untuk mengejar kita, itu adalah saat bagian belakang Patch Willy memiliki mulut. Oh iya benar iya, nih. Ini benar nih teorinya. Oke, Bang Cupu bakal pin ini. Bagus ini nah, teorinya ya. Ini Bang Cupu apa dia udah komen sebelum kita reaksi videonya malah iya, ya? Berarti malah teliti banget temen ini. Ya udah, kalau gitu kita bakal coba buat lanjutin lagi kelanjutannya okay, kayak gimana. Let's go! Oke, sekarang kita bakal berangkat ya. Kita battle lagi, guys. Jadi ternyata yang di mural tadi itu memang pasangannya si Patch Willy, Mama Cil. Yang pakai pita. Iya, namanya adalah Patch Ellie. Hah, Patch Ellie. Jadi pasangannya, guys. Kita bakal lihat kayaknya di video yang ini, guys. Jangan-jangan itu udah jadi istrinya ya. Ah, mungkin. Nih, guys, kita bakal coba battle nah, lagi ya, guys. Iya, battle lagi dong ini dong. Astaga, dia keluar. Gitu. Tapi Bang Cupu itu ya, Bang Cupu itu baru nyadar ternyata kepalanya itu emang dua. Tuh matanya banyak banget, guys. Banyak. Terus suaranya sama ya. Iya, warnanya ini sesuai Jester, teori teman kita tuh warnanya mirip-mirip sih sama iya, si Jester ya. Tugas. Oh, kepala yang biasa. My turn. Bagianku sekarang. Oke. Okay. Nah, ini dia, guys. Kalian bisa lihat ya. Jadi yang pakai pita itu namanya adalah Patch Ellie. Kalau yang cowok itu Patch Willy. Okay. Astaga, cowok dan cewek. Tugas. Bang Jupu kemarin tuh. It's okay, I'm fine. Gak apa-apa katanya. Bang Cupu tuh kira kemarin ya, itu mereka itu berbeda loh ya. Mode kiamat sama yang biasa. Ternyata kirain itu beda, kepalanya itu dalam satu badan, guys. Nyambung depan belakang. Oke, guys. Kita naik si Mommy Nighty Boy ya, bantuin si Coach Pickelena iya, ya. Bantuin.
cepet biar patch Willy-nya ini benar-benar seru nih guys. Ini ini kayaknya beta paling seru deh. Parah ini, parah. Soalnya lawannya gede banget guys. Makanya yang satu kecil banget, yang satu gede banget. Boom! Rasain tuh. Kok nggak kalah? Where's Pickles? Nggak kalah-kalah sih cuy. Ya soalnya emang dia gede badannya Mama Cil. Wait. Tuh. Where's Pickles? Cepetan! Katakan. Dimana? Masih nggak mau ngelakuin. Oh itu dia tuh. Kepala yang satu. Apa itu cuy? Ah sebentar apa itu? Apa itu Mama Cil? Nggak kebaca. Alarm gitu. Aduh nggak kebaca guys. Oke kita naik ke atas. Aduh, ya guys. Cepat cuy. Tutup guys. Aduh mami naik timunya. Sebenarnya ya sebenarnya kita ada salah juga nih. Kenapa? Karena waktu-waktu pas kita masuk ke sarangnya Patch Willy. Itu kita kasih Givanium banyak banget Mama Cil. Iya juga ya. Yang kita taruh-taruh kita itu di talent semua. Makanya dia jadi gede banget dan jadi kuat. Iya tuh. Kenapa tuh kita kayak gitu. Oke okay, guys. Aku bilang itu firasat pun gak enak. Oh ternyata tadi itu kayaknya ya tulisannya itu kita ngidupin alarm nih. Buat? Supaya dia takut kayaknya. Coba kita lihat nih. Oh. Tuh. Oh, iya, ya kan. Cuy. Beneran cuy. Thank you for helping. Let's find Pickles. Oh. Thank you. Jadi itu kayaknya tadi tulisannya itu jika terjadi sesuatu kita harus ngidupin alarm supaya si Patch Willy-nya kabur. Oke. Okay. Si dia takut sama suaranya. Si Pickles-nya katanya terima kasih sudah menolong. Iyalah. Tadinya emang ngeremehin kita dia. Mommy Nighty Ball. Cewek Mama Cil. Iya pakai pita. Iya kok namanya. Kok dia gak takut ya Pak sama suara si Rina? Ah itu juga Bang Jumbo gak tahu. Dia malah datang loh. Ini namanya Patch Ellie guys. Dia datang loh cuy. Coba ya. Dia jahat atau baik nih? You called me in time. Your friend is in my room. Come pick him up. Apa tuh? Ngomong apa itu dia tadi? If you scratch my back, I'll scratch yours. Ah katanya gak boleh garuk ya? Gak boleh garuk. Tuh kan Patch Ellie says, jika kamu menggaruk punggungku, aku akan menggaruk punggungmu balik. Katanya. Hah? Garuknya pakai apa, Mama Cil? Pakai giginya. It used to be so good and safe here. We were all friendly. Now some have gone crazy. Okay. I hope she has pickles. Let's finish as soon as possible. Okay, it's best to be kind. I want to get back to my children. Ya, oke, ya, kita ya harus menyelamatkan si Pickles secepat mungkin ya. Coach Pickles-nya lagi ngobrol. Oke, katanya kuncinya pasti di sekitar sini. Kita cari kuncinya dulu, guys. Okay. Di lampu-lampunya ada nggak nih? Tunggu cuy. Hah? Berarti tadi Patch Ellie nolongin kita ya? Iya sih, dia kayak buka jalan ya. Iya. Kenapa berarti dia baik cuy. Nah itu dia, Bang Cupu juga bertanya-tanya kenapa dia nolongin kita ya. Padahal tadi kita battle sama pasangannya. Pasangannya loh, harusnya jahat ya juga ya. Iya, atau jangan-jangan itu karena dia kebanyakan makan Givanium kemarin, Mama Cil. Yang dari drum-drum itu. Dia awalnya itu kan cuma ngeliat doang. Tapi gara-gara kita mecahin telurnya itu, yang netes itu. Iya. Dia jadi marah. Oke, ini kita dapat kuncinya, guys. Wih, kita dapat. Kita bisa buka pintu. Ya! Penasaran banget sih. Itu pintu kemana ya? Ke ruangan siapa ya? Oh! Bang Cupu punya teori. Apa? Tadi kan warnanya itu kan dia orange kan. Jangan-jangan kita mau ke tempat si Cewica. Cewica? Jerapah, warnanya kan sama-sama orange gitu kan. Kuning, Mama. Orange, Mama Cil. Kuning ya? Iya. Tadi itu kuning ya? Kuning. Kayaknya kita next video bakal ke Cewica. Masih kita teori sih, kita lihat aja nanti Cewica ya. Cewica. Kalau yang di Cell Playtime, kemarin tuh kita ketemu sama Unicorn Taylor. Oh iya, aku inget. Itu dia guys. Ini. Hah? Oh, katanya takut, jangan ya takut sama aku. Berarti dia baik loh. Kamu harus mencari 5 kue dan kasih makan aku supaya aku bisa nolong kamu. Oh, dia gitu baik. Padahal bentuknya kayak gitu. Tapi matanya banyak lagi. Kita tetap harus waspada sih, Mama Cil. Gak boleh tertipu ya.
Jangan tertipu. Oke, kita mau coba nolong tuh, ini. Dia makan, cuy. Oh, delicious. Oh, dia makan. Enak. Dia suka makan kue, guys. Suka. Sukanya kue. Oke. Ulang tahun. Kita cari nih ya. Dua. Dia suka kue ulang tahun ternyata. Namanya Unicorn Taylor. Dua. Wah. Mukbang, guys. Ya ampun, dia suka banget. Ya ampun. I want more. Aku mau lagi. Udah dua. Sabar. Kita okay, cari kita dulu cari ya. Kita cari ya. Kamu jangan kemana-mana. Dia minta lima, Mama Cim. Iya, dia minta lima. Nah, ini, nah nih. Ini. Tiga. Itu kayak toppingnya itu kayak es krim deh, Mama Cim. Enak banget tuh. Enak banget. Terus ada kayak, apa itu, misisnya gitu. Cuy. Iya gak sih? Tuh, iya gak sih? Beliin sih. Ah, Bang Cupu juga pengen. Mau nih. Tuh. Masa cuma unicorn doang yang makan? Gak disisain lagi. Oke, tinggal sedikit lagi katanya. Oh. Tiga. Kita butuh dua lagi, Mama Cil. Oke. Sabar ya, sabar. Kita cari. Unicorn, sabar ya, sabar. Tuh. Satu. Lagi. Satu. Kalau kemarin ya, kita suruh bikin makanan si Chef Pixter. Iya. Kalau sekarang kita... Kita cuma suruh cari. Ini makanan. Ya, ayo makan. Satu lagi. Mulutnya tuh kayak tangan ya, kayak gini. Itu giginya kayaknya, Mama Cil. Atau kumisnya, Mama Cil. And the last cake, okay, kita bakal cari kue kita terakhir, cari. Guys. Sabar ya. Gimana? Sabar nih, dapat nih. Unicorn yang baik hatinya. Nah, ketutup. Sabar dulu, kita mau jalan ke tempatmu. Ah, kita kasih nih. Nih. Awas aja dia kalau tipu ya. Awas aja nih, putipu nih. Ah, Toto. Ada. Cepat makan. Cepat, habis nih bantu kita ya. Beneran nih makan dong. Awas kamu jangan bohong ya. Ah, udah nih. Udah. Apa udah. Dong? Nolongnya gimana dia? Oh, dia mau jalan, cuy. Mau ngasih petunjuk, cuy, kayaknya. Oh ke situ. Oh, kita bisa naik. Suruh naik dia, cuy. Oke. Kita panjat, guys. Oke, guys. Oh, gitu, guys. Kayak gini. Ya udahlah, terima kasih ya. Makasih ya unicorn ya. Bye unicorn. Kita ke ruangan yang baru. Dia nggak nipu kita ya. Iya, padahal Bang Cupu sebenarnya udah agak curiga sih. Gak boleh suka curiga. Iya, tapi kalau nggak curiga nanti kita ditipu Mama Cil. Ya udahlah, kita bakal lanjut lagi ya. Kira-kira kelanjutannya kayak gimana? Iya, oke. Oke, kita bakal naik lagi guys. Mau nolongin kita nih. Ini sebenarnya dia bentuknya kayak apa sih ya? Dinosaurus. Dinosaurus cuy, benar-benar dinosaurus. Tapi kenapa namanya Unicorn Taylor ya? Karena ada tanduknya itu kali ya? Iya. Terus dia sukanya makan kue unicorn cuy. Oh benar-benar. Kan warnanya kue... ya? Nah, warnanya unicorn. Oke guys. Missisnya unicorn. Kira-kira ada apa di sini guys? Wah, ruangan baru. Thank you unicorn. Bye-bye. Mama Cil, ini ada Givanium. Hah? Apa nih Mama Cil? Siapa itu? Muncul? Jester kah? Kok kayak Jester ya tadi ya? Masa sih? Tapi kok suaranya cewek? Masa Jester cuy? Kayak Jester Mama Cil. Bang Cupu sekilas kayak ngeliat kayak Jester. Halo? TV. Hai. Bukan! Mana sih? Itu, ini Mama Cil tuh. Emang? Itu Jester. Itu kan ada kayak lancipnya ini loh. Iya. Iya gak sih? Oh iya benar. Ngapain dia? Ini. Tuh. Jester itu. Aduh. Ketutup guys. Lagi pintunya. Ketutup guys. Waduh, kita lihat mana nih? Wah! Jester beneran. Jester beneran. Jester guys. Jester balik guys. Kita jangan sampai ketangkep guys. Jester is back. Oh no. Oh, di sini kenapa masih ada roti-roti Mama Cil? Apa dia ngejar? Oh, ini dia ngejar. Oh, unicorn tuh. Tolong. Kita. Unicorn, dikejar. Tolongin. Kita dikejar. Kita ditolong, guys. Dia nolongin kan? Dia baik ternyata. Dia ini baik banget loh. Astaga, kita dikejar Jester lagi, guys. Ayo cepat. Mana? Dari Jester kejaran. Pantesan ini mirip sama Taman Jester sih Mama Cil. Makanya aku bilang kemarin. Kemarin ya. Tuh dia masih ngikutin kita guys. Taman Jester.
Beneran oh, di belakang guys. Jester kan cuy. Guys. Cuy. Guys. Oh. Guys, ini kayak ini, kayak mes lagi. Bener enggak kita jalannya? Enggak tahu. Ini kita ngikut aja si unicorn. Kita cuma bonceng dia ya. Iya. Kayak bonceng motor. Eh, hilang mama cil dia hilang. Hah? Enggak ada lagi di belakang. Itu ada pintu loh. Bang. Oke, kita turun. Ada pintu. Oke, kita masuk. Cepet. Dadah. Astaga. Kita bisa sampai situ ya. Tapi kenapa sih Jester itu ngejar-ngejar kita ya? Bikin penasaran ya? Iya ya, Jester kan jahat. Kalian punya teori enggak? Coba kalian komen di bawah, guys.